Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penyanyi Liza Hani mengakui jolokan sebagai bakal juara All-Star Gegar Vaganza seperti yang diperkatakan ramai sebenarnya satu tekanan kepada dirinya. Liza atau nama penuhnya Liza Hanim Abdul Halim bagaimanapun enggan hanyut dengan bayangan tersebut, sebaliknya berikhtiar memberikan persembahan terbaik bagi setiap tugasan konsert Minggu GV10. Pada awalnya memang ada rasa sedikit beban yang berat perlu dipikul, ditambah dengan jangkaan orang ramai. Namun saya pilih untuk tolak semua benda itu dan fokus pada cara untuk bertahan setiap minggu, kerana setiap peserta GV10 hebat serta memiliki peluang sama bergelar juara, katanya. Bercerita lanjut, pelantun lagu Gelisah Mimpi itu menegaskan setiap peserta layak untuk diberi gelaran juara kerana memiliki kehebatan dan keunikan tersendiri. Semua hebat, ada identiti dan kekuatan mereka sendiri, jadi kami semua sedang melalui fasa ini. Kami hanya beri yang terbaik setiap minggu, tolak ke tepi dahulu dakwaan akan bergelar juara atau perkara lain. Hal yang penting sekarang ini ialah cuba sebaik-baiknya, kata bekas naib juara GV musim keempat itu. Berkongsi perasaan apabila diumumkan sebagai peserta yang meraih markah tertinggi selama 2 minggu berturut-turut, dia mengakui tidak pernah menyangka hal tersebut, ditambah dengan lagu yang dinyanyikan, yaitu Rembulan, sangat yang menguji kemampuan dirinya. Apabila habis buat persembahan memang rasa lega sangat, tapi saya tak pernah menyasarkan pun untuk mendapat tempat pertama itu. Apapun, alhamdulillah apabila diumumkan sebagai peserta dengan markah tertinggi. Ada kalinya kalau letak sasaran sebegitu akan memberi bebanan terhadap diri sendiri semula, ujarnya. Semalam Liza sekali lagi diumumkan sebagai peserta yang mendapat markah tertinggi daripada barisan juri tetap selepas mendendangkan lagu Rembulan milik Chris Dayanti.